baru makan lagi. Iya, orang lagi lari dari semprot juga sih. Ya bersih, udah mulai berjatuhan keringatmu. Jadi ku semprot. Apa fungsinya itu kau semprot sama aku? Ini untuk membunuh kuman 99%. Bisa di toilet, home, car, school, office. Hah? Kau mau bunuh aku? Kita harus sering-sering lap-lap-lap-lap-lap itu banyak kuman, lap-lap-lap-lap supaya bersih, virus-virus hilang. Arahan pemerintah bukan baik gitu kali aplikasinya. Ini tadi ku sirup ke situ, batuk aku jatuh kayak mana? Mati kayak gini jatuh, pingsan. Alamakan kau, Pak. Kau bilang aku nanti mati karena corona. Kau udah kolap belum? Sini kulap kau, sekalian. Jangan dekat-dekat, jauh 1 meter. Kau dari tadi aku di sini kau dekati. Emang kalau dunia ini mata perempuan ini benar. Kita enggak pernah benar. Aku tukar kakimu, kakimu. Ini sekalian. Pak Jom, tolongin depan dulu lah. Nanti kalau olahraga lagi, cepet. Cepet, aku mau lap-lap. Kau mau kemana? Lap-lap. Orang lagi lari. Aduh, sudahlah. Yang penting bersih dulu supaya tidak terpapar virus corona. Walaupun di rumah harus bisa maksimal melaksanakan anjuran pemerintah supaya bersih. Jadi kita bersihkan semuanya, lantai-lantai, depel. Cepat Pak, bersih yang bersih, Pak. Oke, kalau kau mau cepat. Udah cepat lah, Pak. Emosi ya. Salah satu cara untuk mencegah masuknya virus itu adalah dengan meningkatkan imun tubuh. Bisa dengan olahraga, tidur yang cukup, terus makan yang sehat, ya, minum social yang distancing. Hei, jangan kedekat, kamu belum mandi. Tapi aku kangen. Gimana dong? Aku mau kasih tahu cara cuci tangan ini. Betul. Sok kau tahu aja. Aku paling tahu, aku paling bersih mah. Aku diam-diam aja selama ini. Kelihatan aku jarang mandi. Tunggu, di rumah kita mbak-mbak itu belum tahu cuci tangan yang benar. Kita tes dulu siapa yang bisa cuci tangan dengan benar. Mbak, ayo sini cuci tangan, bawa semuanya. Baskom, baskom. Bawa baskom, perlengkapan mandi. Wait a minute. Nih semua orang di rumah harus diajari cuci tangan yang benar supaya menghilangkan virus-virus dan kuman. Betul. Menghindari juga yuk. Yang lain tertular ya. Jadi kita harus membiasakan hidup bersih. Jadi kalau di kampungku kan lagi mau berikan cupang kan? Sekarang kita mau belajar cuci tangan yang benar. Biasanya orang cuci tangan kan lah, ya kan? Sekarang cuci tangan itu harus bersih dan lama. Oke? Sabunnya dikasih dulu. Sekarang kita mulai ya. Langkah pertama, gosok. Yang kedua, ganti. Kenain semua jari-jarinya. Lihat jari-jarinya, udah kena belum? Sekarang tiga, ini. Sekarang gini, puter. Puter. Sekarang jempolnya, gini. Terus kuku, kuku, ujung kuku, puter. Yang terakhir, pergelangan. Ayo sekarang kita tes ya. Siapa yang udah bisa apa? Aku paling jago. Satu. Dua. Tiga. Empat. Terus ini. Ini. Jabat tangan. Jabat tangan.
kiri dulu kanan. Ya. Terus jempol kiri, jempol kanan. Ya. Kuku sekarang, kuku. Kuku, gini kuku. Kuku, terus? Ya, supaya bersih tengahnya. Pergelangan. Terus pergelangan. Pergelangan kiri. Pinter. Terus gini, jangan lupa. Abis ini kameramennya juga ya, gantian. Oke. Gerakannya mantap banget. Jadi kayak cuci baju loh. Ini sebentar lagi dia juga jadi kameramen. Nyuci baju di rumah. Kita udah belajar cara mencuci tangan yang benar. Kita sekarang mau masak dan kita juga udah siapkan jus buah buat imun tubuh kita supaya makin kuat, makin sehat. Ikutin terus. Let's go. Buka. Buka. Kotor, buka. Biasanya bisa langsung masuk? Enggak, buka. Enggak ada biasa sekarang. Buka. Semua apa? Cuci celana? Enggak usah. Ini? Ya, buka. Pintu hati udah cukup. Udah ditutup. Cuma buat satu orang aja. Sini, cepat. Apa itu lagi? Tadi siap. Baru cuci tangan. Udah, enggak apa-apa. Cepat. Kau belum? Aku udah. Aku pakai pun. Inilah. Cuci tangan terus menerus sebisa mungkin. Kita mau buat jus, ayo. Lihat nih, Ma. Ini masih ada sabunnya tadi. Tadi kan masih praktek, makanya dibawa air mengalir. Ayo. Ini udah bentar-bentar, ini pas kemana ini? Sini aja. Ya, aku nyalakan lampu dulu. Ayo. Sini. Air mengalir sampai jauh. Cuci tangan. Yes, kan? Oke. Udah bersemangat nih. Sampai orang-orang bilang, contekan waktu SD, SMP, saking bersihnya kelihatan. Asal nggak nama mantan aja kelihatan. Apa? Sekarang kita mau buat jus, Pak. Tunggu ya. Aku beresin dulu. Ini ngapain pula aku pakai kacamata dari luar sampai ke dalam ini? Aduh, dikirain orang. Kang Pijit. Is this my cafe? Yeah. It's not yours, right? This is mine, right? I can do it. Because you know, my daughter, my boy, always teaching me how to speak in English fluently. Ngiri kali bahasa Inggrisku kan? Jangan sombong kalian anak zaman sekarang. Jangan langsung kalian ejek-ejek orang-orang tua zaman sekarang bahasa Inggrisnya ala-ala. Kalian bisa kayak gitu karena kami. Kami berbanting tulang untuk kalian. Kalian pikir gampang. Kita-kita ini yang awam gak terlalu ngerti. Ini virus corona cemana, bagaimana bentuknya dia, bekerjanya di dalam tubuh kita, apa ancamannya, apa yang harus kita lakukan. Paling tidak kita tahu virus corona ini dia menyerang imunitas tubuh. Jadi selama imunitas tubuh kita itu masih kuat, bisa kita lawan virus ini lewat imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pesan Pak Cemana nih sama Pak Cemana ya, tidurlah yang benar. Kalau dokter menganjurkan ya 7-8 jam lah minimal. Harus kerja macam-macam, istirahat kau. Karena ini bukan masalah tubuhmu aja. Kalau kau istirahat, kau sehat, anak-anak pun bisa kau jaga. Tanggung jawab sebagai orang tua itu bisa terjaga. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa terlepas dari makhluk-makhluk yang lain. Ngeri kan? Kita mau bikin jus kata Mak Cemana ya. Tapi nggak tahu rasanya kayak mana. Mak Cemana kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Nih Pak Cem, ayo kita buat. Udah selesai? Selama dia bikin aku ngomong terus. Aku batuk karena minum kopi ya. Jangan klaim pikir karena apa-apa ya. Itu pun kalau batuk ditutup begini. Gitu. Batuk pakai tisu. Kalau batuk ya kayak gini. Nah, jangan dimakan. Jangan dimakan. Masukkan ke tempat sampah. Diinjak, masukkan. Jangan diambil lagi, tutup. Atau kayak mana tadi? Atau gini. Cuci tangan. Habis itu cuci tangan. Cuci tangan terus. Jadi, yang dibutuhkan itu kalau aku ya, nanas, terus blueberry, strawberry dan jeruk. Nih, aku ambil dari freezer. Supaya apa? Dimasukin kulkas supaya dingin. Supaya dia tahan lama satu. Okay. Yang kedua, nanti ada efek dia ada esnya tapi di blender. Jadi kayak smoothies gitu ya. Terus aku masukkan flaxseed. Flaxseed ini kayak jerami. Jerami? Iya, jerami. Jerami tuh kayak di desa dulu jerami tuh. Betul, itu juga sehat tuh. Itu omega 3-nya bagus for the health of it. Nah, ini sumber omega 3 yang bagus sekali. Kita masukkan kira-kira 2. Nih, lihat kayak makan jeraminya. Kayak dodak ya? Dodak. Bukan.
Iya, makanannya sih. Dulu di kampung kami namanya dodak. Dedak. Terus habis itu kita masukkan air dingin. Kalau aku milihnya air dingin, air biasa juga bisa. Kira-kira 700 ml tuh masukin gini. Biasanya nih aku masukkan sedikit bayam. Aku masukin. Ini bayamnya yang udah dicuci bersih. Terus sebaiknya langsung di jus dan langsung diminum. Sekarang kita blender deh. Hop, kita pakai kecepatan tinggi. Oke, cukup. Nah, sudah ready jus ala macem. Sudah jadi jusnya, kita tuang. Wow, cantik sekali warnanya. Pacemana? Sudah jadi jusmu Pacemana? Sudah ngiler kali aku lihat. Ngiler ya? Bunyinya itu. Ini. Marbirong ya? Kok marbirong sih? Ini. Marbirong itu hitam, ini purple. Oh purple, tapi dari jauh tadi kulihat agak biru. Tos dulu lah kita ya. Tos. Ya. Supaya sehat kita vitamin C-nya kita naikin ya. Coba enak enggak? Coba dulu. Ini kayak gimana? Ini pakai lomba atau enggak? Enggak usah lah. Aku cepat aku kalau lomba kita. Oke. Ayo. Satu dia. I got a bad feeling about this. Dingin kali. Bukan enggak kuat gigiku. Makanya jangan lomba. Tadi kan buahnya di freezer soalnya. Jadi ada efek-efek smoothie. Udah pelan-pelan aja lah kok gitu. Lomba pelan. Enak enggak? Kita lihat kok sama enak. Serius sekali kan, coba bilang dulu enak nggak? Enak. Biar mereka cobain, tadi isinya nanas, jeruk, stroberi, sama jerami. Iya betul. Ada jeraminya tadi punya. Flaxseed namanya. Jeruk, ya. Stroberi, ya. Nanas, ya. Sama yang kecil tadi apa blueberry. Namanya? Blueberry. Iya, tapi kalau susah biasanya aku ganti nanas, pisang boleh, mangga boleh. Kalau dari namanya kayaknya ini obat beri-beri ya? Betul aja kau. Ada strawberry. Ah iya, itu full of berry, Pak. Iya, aku pikir kan ada berry, dia obat beri-beri. Banyu langit, dana kayangan. Aku lupa aku refrennya lagu itu, Pak. Kau orang Batak tuh penyanyi kau Jawa? Aku Batak ya? Nama kamu Pak Cemana? Batak itu juga dikasih otang. Kok namamu Pak Ojo Lali? Ya iya Jawa. Leo kan suka yang lucu-lucu. Iya ini Leo. Kita bawa yang lucu-lucu aja. Nih. Terus kita bagi kameramen kita supaya mereka sehat ya kan? Nih buat kalian berdua ya. Tuh. Dikit-dikit aja lah kalian ya. Gak apa-apa lah asal kecipratan dikit lah. Itu bukan bubur ketan hitam ya. Awas. Mirip memang warnanya, tapi bukan ya. Itu sehat. Coba aja, jangan dicium-cium, diminum. Pacar yang dicium. Kalau minuman jangan dicium. Orang mau minum dari tadi gak bisa minum kok bikin mah. Tap. Cium gak kayak kau aja ngomong dari tadi gak berhenti. Oh iya ya. Sedarah kita ya. Iya. Siap untuk gitu. Satu meter. Social distancing gitu. Tadi kameraman kita dia cium-cium. Dia pikir ini cewek dia cium-cium ya kan? Itulah emang epek. Kalau yang jomblo nonton kita kayak gitu. Pengen kali mereka ada di posisi kita nikah, dia pikir gampang. Padahal social distancing. 1 meter. Kelihatannya aja enak ya Pak? Padahal enak sekali. Kau mau masak rupanya? Dingin kali. Kau mau masak rupanya? Sebenarnya aku nggak bisa masak. Jadi? Tapi karena ini kan kegiatan kita di rumah. Kalau kau tantang masak, aku coba lah. Nanti rasanya kayak gimana ya? Kau mau masak apa? Nasi goreng, mie goreng? Tergantung request. Yang sehat lah, boleh lah nasi goreng tapi kasihlah di dalamnya protein, sayur-sayuran, oke? Okay? Jadi kalau nanti nasi goreng, supaya sehat, dari minyaknya kita pilih minyak yang sehat. Oke, okay, minyak zaitun atau zaitun, minyak kan? Kelapa. Minyak kelapa jadi kampung pun banyak ya kan? Kau pernah masak pakai minyak rambut nggak? Belum pernah kan? Jangan, siapa yang suruh aku nanya. Nah, nanti kita pakai minyak sehat, terus pakai sayur-sayuran. Pakai telur. Kita perhati aja lah, gak usah kau bayangkan. Iya, oke? Ya? Tapi kita minum-minum dulu, oke? Santai, santuy dulu, santuy ya. Udah kuhabiskan.